mah nggak mau masukin si Oda. Jangan. Nggak, ini apa, BH-nya kelihatan. Makanya, kalian. Makanya. Hei. Udah. Ya.
udah kebiasaan dikerok jadi merah sekarang. Nah, ya. Merah jadinya. Kalau begini bagus nggak ya? Dihitungnya di videonya, kalau tangan ke begini. Gitu aja lah. Aku mah nggak mau masukin si Oda. Jangan. Nggak, ini apa BH-nya kelihatan. Setan, makanya makanya nggak nengok, nggak ngeliatin kamu ya. Jangan dong, ya makanya aku nggak nengokin kamunya. B-nya merah, wah, aduh, aduh. Ini gak nyaman nih. Makanya mbak, ini yang enak dong posisinya. Gue gak bisa. Mau punya duit. Tuh kan. Mau jadi gak bini. Aku pengen operasi cetete. Iya, insya Allah. Kalau mau operasi soalnya ke Singapura. Iya, ya jangan. Ya Jakarta gak ada. Ini macam yang intermezzo aja, Bim, ya. Tahu ya intermezzo ya? Apa ya? Betul. Oh ya, yang kemarin semalam buka kebakar itu lagi emaknya masak ya. Kita sejarah masak. Ya, tinggal ngasih air, ngasih makan ayam. Baiklah. Tapi kok bisa kebakaran? Berarti masak minyak. Minyak. Kalau air mah enggak, air mentang. Iya ya. Kalau air loncat. Kalau panci mental pancinya. Itu pasti banyak. Pasti goreng. Kalau goreng kan bisa hidup. Allah Akbar. Ya kayak si ketok si Deo tuh kan tahu katamu. Dua kali. Ya Allah. Mana kalau goreng apa-apa enggak usah ditinggal. Iya. Hati. Gua bilang kalau goreng tuh jangan ditinggal. Aku kan lagi tidur, ngantuk, Bang. Terus aku nyium. Ini kayak bau-bau minyak-minyak. Panas. Iya. Apa ya? Jatuh aja jat, tengok aja. Astagfirullahalazim ya dong ngebul ya. Deonya kemana emangnya? Di luar tamu, pakai ya? Handset. Allah Akbar. Itu kalau gua enggak, kalau gua enggak ada di rumah kali itu udah ini. Kebakar dah. Bangus itu. Ya itu yang nyebab yang buat kebakaran kayak gitu. Gua bangun. Astagfirullahalazim. Dio. Siapa yang masak? Dio, Mam. Kenapa enggak dimatiin? Lupa, Mam. Dua kali, Mimi. Kayak Aldi. Baru persel. Kalau itu belum, kalau itu oh ya Allah masih melindungi kali ya. Masih Allah masih sayang sama aku. Dua kali aja gue bilang. Kejadian lagi. Diulang lagi. Ini mah lebih parah lagi ya. Aku jangan lagi bilang lagi jangan. Lagi mandi, kamar mandi. Gak mungkin tuh gue mau kamar mandi keluar. Dia gak ada jarak lagi. Udah jadi kupingnya di handset. Ya gimana coba ya. Mana nih bawa kayak bawa minyak kosong gitu. Pas gua keluar ya, masya Allah ya, rumah nggak kelihatan rumah ya. Ini udah dua kali loh Mimi, aku masih sayang. Mimi. Makanya kalau mau masak kayak mau masak air, kayak mau goreng apa, nggak usah ditinggal. Iya. Kalau habis masak matiin. Kalau nggak percaya tengok lagi apinya Imade ya. Itu dia ngangkat tempe, cuma belum cekrekin, langsung diangkat main kabur aja. Astagfirullah. Pas gua keluar dari kamar, mas, ya Allah ya,
Benar-benar ya, tidak. Lu gimana sih bau minyak udah kebakar? Bau minyak udah panas banget tuh. Kalau cemplungin jari juga dia melepuh itu. Hati-hati, Ri. Sudah, yuk. Ini tadi cegel bagaimana nih? Kamu ngomong kalau masak tuh jangan pernah ditinggal, apalagi minyak. Kalau air bisa melentang, tapi kalau air apa? Air pancinya mental. Pancinya mental. Kalau minyak berbuk dia. Kalau minyak ke atas, ke atas. Kalau minyak ya terbakar lah. Kan makin lama. Ah, itu basah lama-lama. Api keluar lah, bus kayak gitu. Apinya naik, aduh sakit deh. Saya ingat waktu sebudin nggak, yang kita mau ke DC Mall Made, iya. Yang lama itu kan, untung aku keluarkan, kalau keluar dari mobil, kalau enggak wish lah. Malah andokku yang jadi korban. Pudin mau makan, mau manasin tempe, lupa ditinggal jagung. Di mana sih Pudinnya? Ya Pudinnya jagung di ruang TV situ lah. Aku bilang, astagfirullahaladzim bang, kamu ngapain sih bang? Mau manasin tempe, lagian kamu. Orang aku mau makan gak mau manasin tempe kayak gitu, biasanya kan gak mau Mbak Sari. Jadi andok buat korban ngambil lari, ngambil andok celupin ke ember langsung ditutup ke penggorengan. Lebih baik jangan panik, kita langsung aja berpikir yang cekatan, langsung ambil kayak kamu tadi tuh ngambil andok dicelupin ke buat langsung apa, ditutup langsung ke tutup. Baru matiin api apa itu kompornya. Oh gitu ya. Iya. Jangan disiram air tambah bor tebar. Jadi yang dicelupinnya minyak itu penggorengannya ya? Iya, masukin aja belum. Masukin aduk basah. Tutup. Matiin kompornya langsung. Matiin kompornya. Kalau enggak sempat matiin kompornya, gasnya kamu matiin copot. Copot iya. Itu yang bikin orang kebakar. Apalagi kalau dapurnya sempit Made ya. Barang dapur sempit banyak barang-barang wis lah. Wassalamualaikum dah. Mungkin aku rasa yang kebakarnya kayak gitulah. Heeh. Dia ngasih makan ayam. Iya, kan Made mungkin di rumah Ruli Made ya. Ruli emang di Ruli. Kampung Balai Mas kan banyak ada Ruli ya juga. Penjara orangnya? Hah? Iya, penjara. Iya, menyebabkan takut kematian. Enggak, soalnya sebelahnya ini nuntut yang sebelah rumahnya dia. Oh. Kan pakai apa sih dia tuh? Emang dia kena? Kena juga lah. Sebelahnya kan komplek Made. Orang lama kebakaran ya? Kena iya. Juga ya semua ya? Iya, kena. Orang lama ya ini kejadiannya ya ini. Iya. Orang lama ya. Kelihatan dari rumah gua ini apa jar? Itu mas, gempul, oh gak jadi deket di balai kelihatan ya makanya balai mas, ya deket lah kelihatan nah sekarang bagian